tabrak sama pemain BMX. Lu sih gara-gara lu ngomongin BMX, BMX, BMX mulu tiap hari. Ih, nyalain gue. Ih, hati-hati lo, ntar naksir lo sama pemain BMX. Sorry ya, hah? Gue mana mungkin naksir sama cowok yang punya keringet berlebihan gara-gara main sepeda. Enggak banget. Au, au! Hati-hati kalau ngomong. Mulutmu harimaumu. Ntar yang ada lu kemakan omongan sendiri dan jatuh cinta sama main BMX. Au! Hello, hello. Tolong ya, Anda jangan mimpi. Kinan, Kinan mau kemana? Mandi, mau ikut gak? Oh enggak, ikut mandi. Ikut makan gue mau deh. Keong banget sih, buruan dikit dong. Bawel tau gak lo? Lo lagi makan lipstick. Ya gue tahu, tapi kan kita mau meeting. Ntar kalau telat gimana? Kita tuh meeting jam 9 loh. Lo lihat deh jam lo sekarang jam berapa? What? Udah jam 9, lo kenapa gak bilang sih dari tadi? Tahu gak ini kita terlambat. Aduh, mana belepotan lagi. Yaudah pegangan. Kinan. Ampun bang, ampun, ampun. Kerja yang halal. Tunggu, misi. Gio.
tadi banyak orang. Macet tadi, macet. Macet? Pagi-pagi udah halu. Iya, yeah. Emang gara-gara apa ya semua? Kok juga sih kalau Kinan suka halu? Lo ngapain ngebelain dia? Ini semua gara-gara lo, tau nggak? Kita terlambat. Iya, iya. Mau meeting, tau nggak? Aja cuma terlambat 25 menit. Semoga gak kenapa-napa ya. Iya, mudah-mudahan aja deh. Bapak, pas banget kok tamunya di luar aja sih. Yuk kita masuk ke dalam itu. Yuk. Maaf, kami batal bekerja sama dengan perusahaan ini. Hah? Karena tidak on time. Aduh, Pak, kan cuma 25 menit. Iya, Pak. 25 menit itu bukan waktu yang singkat. Dari 25 menit saja, itu bisa menghasilkan karya dan uang. Aduh, Pak, tapi Pak. Kinan, sudah. Mohon maaf. Saya permisi dulu, Pak. Kinan. Iya, Pak. Ikut saya. Ikut. Kamu tahu nggak apa kesalahan kamu? Aduh, iya Pak, maaf. Saya lupa meeting hari ini. Oh, jadi kalau begitu saya juga boleh dong lupa kalau kamu lagi promosi untuk naik jabatan. Maksudnya Bapak? Ya, kamu tidak akan naik jabatan. Belum kamu mendapatkan pengganti klien yang kamu gagalkan tadi pagi. Iya Pak, saya janji Pak, saya nanti akan cari klien baru kok. Cari pengganti kliennya harus tetap klien yang besar. Kalau klien ece-ece, klien kecil tidak ngaruh. Kamu tetap tidak akan naik jabatan. Turun mungkin. Iya Pak, nanti kliennya besar Pak. Diam, kali kamu diam. Duh Pak, udah dong Pak. Ingat, sekali lagi, kamu tidak akan naik jabatan kalau kamu tidak bisa mengganti klien yang hilang gara-gara kamu tadi. Diam, kakinya diam. Diam. Kenapa sih nggak ada email yang masuk satupun buat bikin tawaran iklan ke gue? Ini semua tuh gara-gara pemain BMX itu tuh. Kesialan gue dari awalnya mimpi buruk ya sampai kenyataan yang paling buruk. Nia, lama-lama nih makin error nih orang nih ya. Masa naksir sama cowok kayak begini sih? Hah, ngefans sama cowok kayak gitu? Gilingan juga nih. Nih cowok endorse-nya banyak juga. Saatnya balas dendam nih. Ini anak ada masalah apaan sih? Wah. Wow.
cewek kenapa sih sensi banget? Awah, dilit aja. Gue mau minum aja lah. Eh, gue mau beli minum. Ada yang mau gak? Boleh, boleh, boleh. Ntar ya. Emangnya enak loh, ha? Setiap foto yang gue komen pasti lo hapus. Lama-lama abis tuh IG, ha? Lu sih lagian cari gara-gara sama gue bikin kerjaan gue rusak, ha? Sekarang kan dengan kayak gini ya, pasti lama-lama orang yang nge-endorse itu bakalan cabut. Sian deh lo. Kinan! Iya apaan sih? Nih, lihat. Lo apa-apaan sih pakai jadi haters Gio segala? Ya, wajar kali gue kayak gitu. Lagian kan gara-gara dia tahu gak gue jadi kehilangan kesempatan naik jabatan. Ih, nyalain Gio. Yang salah itu lo. Bangun kesiangan, nyetir mobil kayak Gio. Eh, itu semua gara-gara dia ya bikin macet. Lo juga ikut-ikutan tahu gak? Nyalain gue lagi. Udah. Saya tahu dari tadi kalian berhumpi ngobrol sana sini. Hah? Pikir nggak naik jabatan kalian aman ya? Ingat, Kinan. Kalau dalam waktu satu minggu, kamu tidak bisa mendapatkan klien yang lebih bagus, kamu akan saya pecat. Hah? Dipecat? Ya, Pak. Jangan dong, Pak. Masa karena kehilangan satu klien, terus kita dipecat, berarti apa yang udah kita kerjain selama ini hilang gitu aja dong, Pak. Iya. Bos di sini siapa sih? Bapak. Yang gaji kalian siapa? Bapak. Kamu baca pasal 1 dan pasal 2? Iya, Pak. Pasal 1 itu, bos itu selalu benar. Pasal 2, kalau bos salah, balik lagi ke pasal 1. Pas! Satu minggu ya? Nyebelin, Gio, nyebelin. Ih, kok lu jadi nyalain Gio lagi sih? Ih, lu kenapa sih? Pusing gue. Gue lebih pusing tau. Eh, Gio, lihat deh. Ini orang kenapa sih? Kok dia kayak komen di IG kamu kayak gini sih komen-komennya? Gue juga gak tahu tuh, tiba-tiba aja dia nge-follow IG gue terus jadi haters lagi. Ya, awalnya sih gue hapus-hapusin postingan gue. Tapi lama-kelamaan abis dong antara foto-foto di IG gue. Padahal dia cantik loh, terus dia kerja kantoran gitu kayak orang berpendidikan. Tapi kok komennya gini sih, kayak BG labil? Gak tahu, udah. Gak usah dianggap ya, mendingan kita matiin terus kita ngobrol lagi. Soalnya kan lo semenjak kerja juga kita jadi gak pernah ketemu. Walaupun kita gak pernah ketemu, tapi kan tetap aja kamu tiap hari nelfon aku, WhatsApp aku, video call, ya kan? Ya tapi gak pernah ditanggepin. Ya iya, soalnya aku tuh sibuk banget. Oh ya, aku tuh sebenernya kesini mau nawarin kamu iklan, budgetnya lumayan loh, mau gak? Ya, boleh aja. Ntar aku telepon ya. Halo, iya mbak, yang Gio buat iklan itu orangnya mau? Oh yaudah, oke. Thank you ya. Udah fix ya. Cuma kayaknya mendingan kamu ketemu dia sama orangnya dulu biar yakin. Oke. Oke. Kinan. Udah mau balik belum lo? 5 menit lagi. 5 menitnya lo itu 1 jamnya gue. Permintaan pembuatan iklan produk ternama. Yes! Ada penyelamat kerjaan gue. Oh, gue seneng banget. Yes. Kenapa sih? Nia? Ada klien besar minta gue untuk konsepin iklan produknya. Wow,
Berarti itu tandanya lu jadi naik jabatan. Yes. Awas lo, traktir lo terbatas. Jabatan. Iya. Ya, untuk pembuatan iklan produk sepeda kita, saya percayakan ke Mbak Kinan. Ya, karena kami sudah melihat kinerja dan hasil pembuatan iklan Mbak Kinan. Terima kasih, Pak. Saya akan membuat iklan ini semenarik mungkin dengan hasil yang maksimal. Oke, saya sudah sedia untuk modelnya. Kita punya model tunggal. Nanti untuk harganya bisa Mbak Kinan langsung negosiasi. Untuk mengenai harga, nanti biar kami yang tahu. Iya. Oh ya, ini model tunggal dari kita. Atlet BMX profesional yang sedang merambah ke dunia internasional. Bapak nggak salah pilih, dia emang keren banget, Pak. Nah, maka itu, kami ingin Gio menjadi model iklan kami. Wah, keren, keren. Maaf, Pak, tapi emang nggak ada orang lain ya, Pak? Gini loh, Pak, ya. Saya akan pilihkan Bapak beberapa model ya, Pak, ya. Dia juga bisa membintangi produk kita. Saya jamin, Pak, ini orang pasti... Enggak bisa. Saya tetap mau Gio. Kalau Mbak enggak sanggup, kita batal untuk menggunakan jasa Mbak Kinan. Pak, tenang aja kalau gitu. Kebetulan kita kenal Gio, Pak. Kinan ya akan kerjain semuanya. Oh begitu? Iya. Oke? Okay. Oke, okay, kalau begitu kami tunggu storyboard dan hasil negosiasinya. Gio minta berapapun, biar kami yang bayar. Wow, unlimited budget ya, Pak? Ya, oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Untuk gue bisa deket sama Gio. Duh, malesin banget gak berhubungan sama tuh orang. Kenal juga enggak. Santai, Bu. Makasih, Mbak. Emangnya lo gak liat tuh di bio-nya si Gio? Kan ada nomor teleponnya. Lu WA aja. Gue aja WA kok. Dibalas? Ya enggak lah! Ya gak usah ngomong. Jujur ya, gue males banget tau gak sih berhubungan sama dia? Ya, terserah lu sih. Cuma ada dua jawaban. Lu dipecat atau kerjasama bareng Gio. Duh, kenapa sih hidup gue tuh apes banget tau gak sih setiap berhubungan sama dia? Ya, mau gimana namanya juga hidup. Gio. Jadi gini, kita terima iklannya. Terima ya? Iya. Iklan. Kalau begitu kita buat kontraknya. Dan di dalam kontrak tertulis kalau Mbak Vira dan Mas Gio tidak bisa menjadi bintang iklan produk lain selama 1 tahun. Oke. Kita udah oke. Look. Cewek yang waktu itu pagi-pagi sewat sama gue terus jadi haters gue di IG. Itu gak penting. Penting buat gue. Gara-gara lu gue harus ngapus semua postingan-postingan gue dan sekarang gue jadi masalah sama endorser gue. Itu tandanya lu belum siap famous. Haters kan banyak.
Wah, gue malas sama satu. Jangan, gue ada perlu sama lo. Apa lagi sih? Gue mau lo jadi model iklan di produk yang mau gue kerjain. Ya, please. Hah? Lo sakit ya? Kenal enggak, udah jadi haters gue. Sekarang keluarin gue iklan. Ah, enggak. Please, gue mohon banget ya. Mohon banget ini demi kerjaan. Please, ya. Kerjaan kok, ya. Oh, kerjaan. Bodoh amat. Ih, nyebelin banget sih. Kalau gue gak butuh-butuh banget ya, gue gak akan begging tuh orang. Tahu gue juga gak kenal. Cabut. Tiba-tiba langsung nawarin iklan. Iklan? Iklan obat kutu. Urusan rumah dia gimana ini? Tahu. Oke, kita lanjutin. Kita lanjutin lagi ya. Gue bingung deh, kenapa sih klien tuh maunya dia jadi modelnya, hah? Kayak gak ada atlet lain aja, tau gak? Kenapa lo jadi nyalahin klien sih? Klien lo gak salah kok, emang Gio tuh keren. Terus penampilannya juga up to date. Ya, please ya, sekali aja ya, bisa gak sih lo itu gak muji dia, hah? Enggak, karena bagi gue, Gio itu udah menjadi separuh jiwa gue. Gio, cakep banget sih. Imut, keren. Nia, stop. Lo tuh lebay tau gak? Hah? Ih, sirku. Nih ya, nih. Mendingan lo bantuin gue. Gimana cari jalan keluarnya, hah? Gimana, Nia? Ribetin. Mana ya? Punya ide nih, gimana kalau lu pura-pura untuk jadi Gio lovers? Lu pura-pura baik sama Gio, terus lu harus pinter-pinter tuh ngebujuk dia. Pasti si Gio tuh lulu lantah. What? Enggak. Ogah, ih bukan gue banget. Ya terserah, pilih aja mau naik jabatan atau dipecat. Kalau dilihat dari IG-nya Gio sih, kalau siang dia biasanya kesini. Wah, gak punya etika banget ya tuh orang ngompet di mobil gue. Yo. Dari tadi. Tadi. Sorry telat. Yalah, jemping lah. Itu kan Gio. Ah, yes. Gio. Keren. Yeay, keren. Kalau gue gak ada kerja, mana mau gue begini. Keren banget sih. Aduh Gio, ya ampun keren banget. Top banget deh Gio, keren banget sih. Keren banget. Keren banget sih.
keren banget. Lo ngapain di sini? Gue mau lihat anak-anak atraksi. Benar, bukan mau kepoin gue. Pede banget sih lo. Orang gue hobi main sepeda, jadi ya gue seneng kalau ngeliat orang-orang main sepeda gitu, atraksi sepeda. Lo hobi main sepeda? Mm-mm. Ki! Rizky! Sini bentar deh, bro. Ini katanya ada yang hobi main sepeda, tapi lupa bawa sepeda. Pinjam dulu ya, sepeda lu ya. Hah? Mainlah. Anu... Lama amat. Anu... gue ini mau pemanasan dulu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kita tungguin. Tungguin? Lama loh. Yakin nungguin? Nggak apa-apa. Gue pemanasan dulu ya. Cek dulu ya. Aduh, keburu maghrib lah nih. Udah gue bilang lama. Udah. Ini nih. Es krimnya sayang loh, kalau nggak dimakan. Gak apa-apa sih ini gue pegangin. Jangan dong, gue masih mau mahal. Gak apa-apa, lo main-main aja, ntar gue pegangin, ntar gue balikin lagi. Ngomong doang. Makasih es krimnya. Iya, gak apa-apa. Ih, gue ditinggalin gitu aja. Mana es krim gue dimakan lagi. Sebel gue. Halo. Iya Pak, iya. Ini saya lagi kejar Gionya kok, Pak. Iya Pak, kan Gionya itu jadwalnya padat banget, Pak. Iya, tenang aja Pak, tenang. Saya jamin kok saya pasti dapat Gionya. Ya. Gimana sih tuh orang bisa nyetir gak sih? Bisa gak sih nyetir mobil? Itu aja gak ketabrak. Main ngelonong gitu aja. Kinan? Kino? Kinan. Lo kok bisa ada di Jakarta sih? Bukannya lo pindah ke Bandung ya? Ya, gue udah kerja di sini. Oh ya? Udah lama gak ketemu ya? Ngobrol kok di jalanan sih? Gua cabut dulu ya, bye. Kinan, Kinan tunggu Kinan.
klien dan bosnya untuk cari model untuk produk dia. Iya, dan gue mau lu sama Vira jadi model iklan gue. Oh gak bisa, soalnya gue udah deketin Gio duluan untuk jadi model gue. Sebentar. Jadi lu serius mau jadiin gue model iklan produk lu? Serius lah. Oh, itu juga gak bisa. Karena dari awal gue sama Gio udah janjian. Dan kita gak mau kecewain Vino, ya kan? Iya, terus Kinan, emangnya Gio mau lo pakai untuk produk iklan apa? Gue gak bisa buka di sini ya, karena ini urusan gue sama Gio. Emang gue udah setuju? Sorry ya, gue gak nyaman di sini. Kinan! Ntar dulu, lo mau kemana? Kinan, tunggu Kinan! Oh, udah deh, lo lebih pentingin dia daripada gue. Lo itu jangan mudah putus asa. Lo kan mantannya Vino ya. Mendingan lo deketin lagi tuh si Vino. Lo rayu dia supaya dia tuh bisa ngelepas Gio ke lo. Duh, Nia. Lo kan tahu selama ini tuh gue gak terima sama kelakuannya Vino. Dan sekarang lo malah nyuruh gue untuk ngubungin dia. Udah deh ya, gue nyerah nih, gue nyerah. Terserah deh, gue jadi pengangguran atau gak, gue nyerah. Gak apa-apa, gue gak masalah. Lo mau jadi pengangguran? Kinan, lo lupa kalau zamannya kuliah itu lo memimpi-mimpikan bisa kerja di tempat ini. Ya abis gimana dong? Gue pusing nih, capek kalau kayak gini ceritanya, tau gak? Kinan. Iya, Pak. Ikut uang saya. Oh, iya, Pak. Ikut. Aduh, saya harap kamu jangan bikin klien saya kecewa gara-gara urusan pribadi kamu. Lupa. Tapi nih ya, kali ini saya nyerah, Pak. Terserah deh ya, Bapak mau pecat saya atau enggak. Terserah. Kalau sampai proyek ini goal, bukan hanya sekedar naik jabatan kamu, tapi kamu akan saya kasih bonus jalan-jalan ke Prancis. Pak, yang benar Pak, ke Prancis? Kapan sih saya bohong? Pak. Enggak, saya enggak pernah bilang Bapak bohong. Saya percaya kok sama Bapak dan saya terima ya tawarannya, Pak. Ke Prancis ya, Pak. Dah, Pak. Nah, gitu dong, mau aja terus. Biar gue juga ada kesempatan untuk ngedeketin si Gio. Halo? Halo? Gue pengen ketemu sama lo sekarang di taman, bisa gak? Ini siapa ya? Ini gue, Gio. Nan. Lo pelan-pelan, kek. Sakit tau. Sorry. Kenapa sih? Tutup telepon. Halo? Iya, oke. Okay. Gue bisa kok kesana sekarang ya, benar. Ya udah. Kinan, apaan sih peluk-peluk gue kayak gitu? Ntar deh sama orang tuh diliatin liat. Makanya kita cewek apaan lagi? Lo kenal kan sama cowok yang dekat sama Vira? Oh. Terus? Gua kepengen lo selidikin sebenarnya ada apa di antara dia sama Vira.
Jadi lo ini suka sama Vira dan lo cemburu kalau Vira itu dekat sama Vino. Hah? Vino? Sebenarnya udah nggak ada yang perlu gue jelasin lagi sih sama lo berdua. Yang penting gue cuma kepengen lo kasih berita terbaru sama gue soal Vira sama Vino. Oke. Tapi dengan satu syarat. Syarat apaan? Syaratnya lo itu mau terima tawaran buat jadi model iklan sepeda. Soal itu lentar lah. Nggak bisa gitu dong. Kita nih harus deal dulu, baru gue ikutin maunya lo. Oke, gini aja deh. Gue mau deal sama lo, asal lo bikin gue jadian sama Vira. Deal? Panas banget ini udara ya. Mataharinya kenceng banget. Tunggu, gue kok jadi ragu ya sama lo. Eh, denger ya baik-baik ya. Nih ya, asal lo tahu ya, produk iklan yang gue pegang itu pasti nih, pasti laku laris di pasaran ya. Apalagi cuma lo. Maksud gue itu, jadi gini ya, gue akan membuat lo semenarik mungkin di depan Vira, oke? Okay? Ya, biar Vira tertarik sama lo. Ya? Deal? Deal. Yaudah, kalau gitu sekarang gue minta nomor WA-nya dan juga rumahnya dan juga tempat yang sering dia kunjungin ya. Oke. Ke gue aja, biar gue yang save. Oke. Nomor WA-nya ya. Gacha. Lo yakin mau nyomblangin si Vira sama Gio? Biasanya nih ya, yang nyomblangin malah dia yang jatuh cinta tau. Apa? Lo bilang jatuh cinta? Eh, denger ya, kalau bukan karena bos janjiin gue ke Prancis, mana mau gue usaha sebegininya. Ih, males banget gue mah. Hah? Ke Prancis? Iya. Dari klien? Ya enggak lah nih ya, sama bos. Lucu deh lo. Masih aja percaya sama si bos. Gak mungkin dia tuh ngasih bonus segede itu. Lo lupa kalau bonus tahunan aja dia tuh suka telat kasihnya. Lo kenapa sih sirik banget sama gue, ha? Enggak. Sirik. Wah, gilingan nih. Ternyata si Vira juga foto di luar negeri. Pantesan banget fashionable. Ya, gue udah gak ada harapan deh, Gio. Apaan sih lo? Pantes gue sekarang ngerti nih, kenapa si Vira lebih mau sama si Vino daripada sama Gio. Ya iyalah, karena si Vira itu gak punya selera. Semua cewek-cewek juga tahu kali mana yang lebih ganteng, ya pasti Gio lah daripada si Vino. Oh. Hai Vino, besok ada waktu nggak? Gue mau ajak lo ketemuan, Kinan. Lo ngintip ya? Kepo lo. Ih, emangnya lo lagi mandi gue intipin? Ngintip-ngintip HP gue, bintitan lo. Au, takut. Gue seneng banget deh, lo tuh udah nggak ngeblok nomor gue lagi. Jujur aja ya, semalam tuh gue sempet ragu. Gak tahu kenapa, gue pikir lo itu udah ganti nomor. Ya enggak lah, gue tuh kan tipe cowok yang setia. Nomor handphone aja gue gak pernah ganti, apalagi pasangan. Terus, cewek lo yang waktu itu gimana tuh? Cewek yang mana? Oh, yang waktu itu tuh sebenarnya bukan cewek aku. Itu tuh sepupu aku, Sisi. Dan aku udah pernah pengen kasih penjelasan sama kamu, cuman kamu pergi gitu aja ninggalin aku. Dan tiap aku main ke rumah kamu, aku selalu diusir. Jadi, gue selama ini salah paham dong? Yap, dan asal kamu tahu aja, aku belum bisa ngebuka pintu hati aku buat cewek manapun.
Oke, ya udah. Jadi gue kesini karena mau mengonfirmasi kalau si Gio ini akan menerima untuk jadi tawaran model iklan gue. Sebentar. Kayaknya ada kesalahan. Maaf ya, Mbak. Apaan sih? Tertarik gue. Lu kenapa tuh udah poin banget sih? Deal kita kan kalau gue udah jadian sama si Vira. Ini PDKT aja belum, lu udah pakai ngomong kayak gitu segala. Ih, gak bisa kelamaan. Gue udah dikejar deadline nih. Lu lah yang gak bisa gitu. Nih, lu lihat ya. Sorry ya, Mbak. Ya. Lu lihat tuh. Ini sekarang Vira lagi ketemu sama Vino. Gara-gara dia mau ada deal sama iklannya yang Vino punya. Kayak bisa ilfil dong kalau gue tiba-tiba terima kerjaan dari lu yang bener aja. Gue baru inget kalau Vino deketin Vira sama Gio itu karena tawaran iklan dari dia. Berarti sekarang tugas gue dua dong. Satu nyatuin Gio sama Vira. Yang kedua gue mesti rayu Vino buat mundur dari tawaran dia ke Gio. Ah udah, bodo amat. Yang penting lo harus bantuin gue sampai gue jadian sama Vira. Kalau enggak, no deal. Udah, yuk. Maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Omongan gue yang tadi jangan diambil hati ya. Gue sama Gio masih nego kok. Belum deal. Masih nego. Oh ya, Kinan. Tentang Gio yang mau dijadiin model iklan lo, kayaknya kita masih bisa diskusikan lagi untuk cari jalan keluar. Lo Vino, lo bukannya kesini buat ketemu gue sama Gio? Iya. Ya terus maksudnya apa? Ngapain pakai diskusi sama dia lagi? Gio mau nerima tawaran gue kalau gue itu bisa comblangin dia sama Vira. Kan gue udah kasih tahu semua hal tentang Vira. Tapi itu semua belum cukup. Lo bisa gak bantuin gue? Jadi gini, lo bilang ke Vira kalau si Gio itu emang spesial. Gimana? Oke, bisa. Tapi gue pengen lo kasih tahu ke gue detailnya Gio itu kayak gimana, karena gue cuma tahu Gio itu sebatas luarnya aja. Yaudah, kalau gitu lo sekalian korek-korek Vira ya. Gue butuh kriteria cowok yang dia suka kayak gimana sama penampilannya ya, karena gue cuma tahu sedikit doang dari medsos. Ya, gue butuh lebih banyak lagi. Oke? Iya, beres. Oke. Oke. Bener ya? Iya, udah. Jangan bohongin gue lagi ya. Iya, nggak bakal bohong, udah tenang aja deh. Yang penting tuh korek-korek Viranya kan. Nih ya, jadi nih eksekusinya itu besok dan lu bisa ajak Vira makan. Terus gue yakin pasti proyek ini akan goal. Proyek apaan? Ya proyek nyombangin lo sama Vira lah. Elah, lu nyombangin gue sama Vira ya sampai dibilang-bilang proyek. Nih ya, dengerin gue baik-baik. Menurut gue, lo itu adalah produk iklan gue dan gue harus membuat lo semenarik mungkin untuk menaikkan harga pasaran lo dan tepat sasaran. Tuh. Aduh, gue capek dengernya. Apalagi lo cuman nganggap gue kayak produk iklan lo mulu. Sorry, maksud gue tuh bukan gitu. Jadi maksud gue itu adalah gue cuma pengen nolongin lo untuk dapetin apa yang lo mau. Itu doang kok. Oke, thank you. Gue boleh kepo sedikit gak sama lo? Apaan? Lo itu sejak kapan sih suka sama Vira? Karena nih ya, menurut gue lo itu bukan tipe cowok yang minderan deh.
si Gio udah punya cewek belum sih? Setahu aku sih belum ya. Pasti beruntung banget ya, cewek yang bisa ngedapetin Gio. Iya kali ya. Iya, oh. Halo Gi. Hai, Fir. Lu lagi ngapain? Aku lagi di jalan nih. Kenapa ya? Enggak sih. Lu nanti malam ada acara nggak? Enggak ada sih. Enggak ada ya? Kalau nanti malam gua ngajakin lo ketemu, mau nggak? Emang mau kemana? Rahasia, yang penting lo mau apa enggak? Ya udah boleh. Oh, mau ya? Ya udah. Oke. Okay. Kalau gitu nanti malam gue jemput. Oke, okay, bye. Apa sih? Ih, lo tuh kaku banget sih jadi orang. Nih ya, pokoknya nih malam lo enggak boleh gagal. Oke? Okay? Masa sih kaku? Iyalah. Ya udah. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Gua enggak boleh kaku. Gua enggak boleh kaku. Nanti relax, malam. Oke. Okay. Relax. Santai ya. Terus gue bajunya gimana? Sebentar gue pilihin. Ya. Okay. Tapi lo senyum ya. Relax, tenang ya. Jangan kaku. Mau jadi pacar aku.
apaan kamu? Maaf pak, pak. Itu Gio pak. Model yang diminta klien untuk jadi bintang iklan sepeda. Gio. Pak. Hey, Kinan. Gio. Gue datang ke sini. Gue mau nepetin janji gue. Gue terima tawaran lo untuk jadi bintang iklan sepeda lo. Bukan murim, Pak. Gio. Thank you guys for today. Wih, keren. Gimana tadi? Keren. Terus dialog gua aman enggak? Aman semuanya. Ayo duduk. Sorry. Lo emang kerenan kayak gini, Gio, daripada pakai pakaian formal kayak kemarin. Ini kan emang asli gue. Lo tau gak? Tadi tuh klien sama bos muji lo. Mereka puas sama hasilnya. Yang bener lo. Iya. Mau minum? Thank you. Minum barusan. Makasih. Makasih ya, Vin. Lo udah support gue. Oh ya, gimana lo udah dapet model baru belum? Nah, adalah beberapa kandidat dan aku masih coba cari lagi dan tawarin ke klien. Kinan. Aku belum bisa ngelupain kamu. Dan sorry gue dikejar waktu soalnya. Lagian lo kan juga waktu itu pernah nolak iklan nggak pakai ngomong sama gue dulu. Ya itu kan karena ada tawaran yang lain dari Vino. Lagian kamu ngapain sih nerima tawaran cewek itu? Cewek itu punya nama, namanya Kinan. Iya tapi aku tuh sini dulu aku udah selesai ngomong. Apa tapi sih? Aku tuh nggak suka sama cewek itu. Aku nggak peduli namanya siapa. Kamu pikir deh, pasti si Vino tuh kecewa banget deh kamu udah nolak dia. Apaan sih, biasa aja lagi masa gitu doang kecewa banget. Kamu tuh kenapa sih cuek banget? Lihat nih baju kamu nih. Kak banget tau gak? Emang kenapa penampilan gue? Aku gak suka. Aku lebih suka kamu yang dulu atau kamu baru berubah?
Tapi ini kan gue yang sebenarnya. Gue kan juga kepengen lo bisa terima gue apa adanya. Kamu tuh kenapa sih bukannya minta maaf, kayak bilang apa, kayak tuh kan aku ngomong malah ditinggal. Udah masuk. Lanjutin di dalam lah. Ngobrol di luar kayak sinetron aja. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, hari ini saya mengajak kalian untuk makan apa saja sepuasnya. Karena apa coba? Karena proyek besar ini goal. Proyek besar ini sukses. Yes. Terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Saya loh, Pak, yang harus bilangnya terima kasih ke Bapak. Karena saya udah naik jabatan, Pak. Terus kapan mau ngurusin untuk kepergian ke Prancis? Ke Prancis, Pak. Oh, secepatnya, Pak. Kalau bisa besok, Pak, berangkat. Good. Nia, sekalian kamu berangkat juga ya? Nia, Pak, ikut Pak ke Prancis, Pak. Ya iyalah. Nia, lo ikut ke Prancis, Nia. Gue seneng banget, kita jalan-jalan berdua ke Prancis. Nia, walau bagaimanapun, kamu itu kan ikut andil di urusan ini. Iya, Nia. Gak mau? Pak, bentar, Pak. Apaan sih? Lo kenapa sih begitu? Lo masih marah sama gue? Gue? Marah sama lo? Gak ada ujungnya kali. Ngapain juga Umar sama lo? Lagian juga ya, si Gio itu sama si Vira tuh udah terlanjur jadian. Lo gak ngeliat di IG-nya dia? Fotonya romantis-romantis banget. Udahlah. Bosnya dicuekin lo. Oh, enggak, Pak. Masa dicuekin. Maaf, Pak, terlalu semangat. Ya udah. Ayo kita pergi untuk urusin tiket bisnya. Apa, Pak? Tiket bus. Sejak kapan ya ke Prancis naik bus, Pak? Ya mau naik apa lagi? Ke perapatan Ciamis ya naik bis. Hah? Perapatan Ciamis? You marah? Kamu marah? Iya! Ya sudah, kalau kalian marah, nggak jadi kita makan makannya. Pak! Ih, jadi makan-makan dari Cobi! Main sepeda. Lo kan kalau pagi atau siang waktu gue buat elu. Pokoknya intinya aku tuh gak suka aku main sepeda. Ya tapi kan ini hobi gue. Ya kamu sekarang pilih aku atau hobi kamu? Lo kenapa sih segitu gak suka aja sama sepeda? Pokoknya aku tuh gak suka sama cowok yang jorok. Apalagi cowok yang keringelan gara-gara sepeda. Amat sih. Kinan, apa kabar ya? Hey, sayang. Loh, kamu kok gak rapi gini sih?
Udah rapi kok. Gue udah pakai parfum lagi biar wangi. Aduh, lihat rapi kayak gimana. Wah, kok kamu rapi gak kayak gini? Kok kan malu bawa kamu ke tempat model-model aku? Sampai kapanpun gue bakalan tetap kayak gini. Gue gak perlu jadi orang lain hanya untuk dapetin hati perempuan. Jadi kamu gak peduli sama apa yang aku suka, sama apa yang aku gak suka? Peduli kok. Selama ini gue nurutin lo, asalkan itu masih wajar. Kalau lo udah sampai bikin gue berubah jadi orang lain, mendingan kita udahan aja. Ya udah, mulai sekarang kita putus. Iya baik, saya akan usahakan dapetin dia semaksimal mungkin ya. Oke, saya akan kabarin secepatnya. Iya, terima kasih. Yes. Aduh. Wah, aduh. Kenapa sih jalan gak lihat-lihat? Girang banget. Kenapa lu? Kepo lu. Tadi ada orang nelfon gue. Dia minta Gio untuk jadi model iklannya. Kesel banget. Gio, demi apa? Demi Kian. Udah gue mau ke ruangan bos dulu, mau ngabarin. Bye. Bye. Ih, pede banget ke ruangan bos. Dia gak tahu. Tadi si bos lagi main mobil-mobilan. Makan tuh bos. Gua sih boleh aja, asalkan fee-nya lebih gede dari yang kemarin ya. Ya lo jangan gitu dong. Gua itu kan dapat budgetnya itu hampir sama kayak yang kemarin. Please ya, mau ya, please. Gio, ya. Gimana ya? Ayo dong, lo kan ganteng. Ya udah oke, tapi ada syaratnya. Apa? Nanti kalau gua udah selesai syutingnya, lo harus traktir gua makanan yang enak. Tenang aja, pasti lo gue traktir apapun yang lo mau, ya. Tapi bener ya. Deal ya. Seneng deh gue jadinya. Nih ya, sesuai janji gue tuh. Karena lo udah membintangi dua iklan bareng gue, jadi gue traktir sepuasnya. Wiss. Terserah deh kalau mau nambah berapa kali aja. Makasih, bos. Makasih ya, bos. Makasih. Mau nambah lagi? Belum. Ini nanti dulu. Abis ini gue nambah. Traktirannya harus abis nih. Oh iya. By the way, gue ajak si Nia sama si Vino kesini gak apa-apa kan? Biar makin rame. Boleh gak? Boleh lah. Semakin rame semakin boleh. Biar makin banyak saksinya. Saksi? Saksi apa? Saksi gue nyatain perasaan gue ke lo. Gue benar-benar suka sama lo, Pino. Waktu gue gak ketemu sama lo, gue ngerasa gak enak mau ngapa-ngapain. Lo ngerubah cara pandang gue tentang cinta. Bukan yang lo sama Vira ya? Gue udah putus sama dia. Dia gak bisa terima gue apa adanya. Dan gue yakin kalau gue sama lo, gue pasti bisa jadi jati diri gue yang sebenarnya. Vino? Hey, bro. Dari tadi. Lo serius suka sama Vino?
Gue serius banget. Dan gue kepengen lo sama Nia jadi saksi. Gue nyatain perasaan gue ke dia. Gio, maaf. Tapi kayaknya...
Kok tahu lo? Ih. Lo ngapain lagi datang ke sini? Tuh. Masih mau stalkerin gua? Apaan sih lo, pede banget deh. Pertanyaan gua belum dijawab. Ini kan urusan kalian berdua. Jadi gua mundur dulu ya. Lo belum jawab pertanyaan gua. Tadi gua cuma itu. Cuma mau bilang kalau lo suka sama gua. Pede banget jadi orang. Ya udah sih, jujur aja daripada terlambat. Gua udah nggak bisa ngerubah pikiran gua lagi, terus gua nggak mau balik lagi ke Indonesia. Emang lo mau pergi kemana? Lo belum tahu. Ya, lo belum cerita sama dia kalau gua mau pergi ke Perancis. Udah kok. Lo beneran mau jadi pergi? Doain deh. Semoga gua bisa menang kompetisi di sana. Gua beneran suka sama lo, Kinan. Karena buat gua, cuman lo cewek yang bisa nerima gua apa adanya. Gua pernah ngerasa kehilangan lo. Dan gua gak kepengen itu terjadi lagi. Makanya gua sampai minta temen gua untuk kasih proyek iklan ke lo dan gua jadi modelnya. Jadi, itu semua kerjaan lo? Ya gua pikir, dengan begitu gua jadi bisa deket lagi sama lo, terus gua bisa jadian mungkin. Tapi ternyata gua salah. Gue minta maaf ya, Gio. Vino juga udah ngomong kok ke gue. Kalau sebenarnya lo sama dia udah putus. Makanya gue minta tolong sama Nia untuk setting semuanya supaya lo bisa datang ke sini. Nia, jadi ya. Udah deh, sekarang gue fokus sama Gio aja. Dan sekarang gue kepengen nembak lo lagi. Di sini lagi ada kejadian romantis. Teman kita Gio mau nembak Kina. Nya. Bikin enggak konsen aja.